Para dimulai. Ini kan Pak Ted. Sana lo kesini. Dua ya. Oke, baik. Mana ada apa ya, Pak? Dua. 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 Habis baterai. Dua. Habis suara. Dua. Dua. Oke. Oke, Pak. Empat. Empat. Oke. Sah. Satu. Oke, sah. Satu. Oke, sah. Satu. Oke, sah. Dua. Sah. Satu. Oke, sah. Satu. Sah. Dua, yes. Agak bertanya gitu. Sah. 04. 4 sah. Ya. Sah. 3. Dapat. Oke, sah. Dua. Dua. Oke, sah. Sah. Dua. Oke, sah. Satu. Sah. Satu. Oke, sah. Dua. Sah. Dua. Sah. Satu. Sah. Dua. Sah. Empat. Sah. Empat. Sah. Tiga. Sah. Dua. Sah. Dua. Sah. Dua. Sah. Tiga. Sah. Dua. Sah. Satu. Sah. Dua. Sah. Satu. Sah. Empat. Sah. Oke, kita hitung bersama-sama, lalu pisahkan di hadapan.
jangan meninggalkan dulu. Soya. Sudah dikoreksi ulang. Nomor 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama ya. Nomor 2, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sama ya. Yang 3, 3. Yang 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada suara yang sama. Ya. Oke, disepakati semua setuju dengan hasilnya. Setuju. Oke, baik. Ya, ini untuk mempersingkat dan mempersingkat waktu. Ini adalah dan ketua dan sekretaris. Ya, berurutan sesuai dengan value suara. Karena pada dasarnya mereka adalah penentu kebijakan. Ya, di dalam sebuah organisasi. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi, setuju atau tidak? Setuju. Ada bantahan? Baik. Wakil Ketua 1. Bidang Kelembagaan. Ini terkait dengan ngurus pengurus. Kalau pecah pengurusnya, ini tanggung jawabnya beliau. Sepertinya dirasa sangat menjadi beban untuk seorang perempuan. Ya. Wakil bagian kelembagaan. Wakil ketua satu. Tanggung jawab untuk tadi yang disampaikan. Ya. Bagian bidang kelembagaan. Menjaga solidaritas antar pengurus. Jadi ingatkan kepada wakil ketua satu. Siapa yang tadi didelegasikan apabila tidak bertanggung jawab, silakan dipanggil saja. Ya. Dikoordinasi dengan wakil dengan ketua unit kerja yang bekerja di bawahnya bersama ketua dan bendahara, yaitu adalah saudara Sunaryah. Setuju atau tidak? Saya jawab, saya tanya sekali lagi, setuju atau tidak? Setuju. Ada bantahan? Wakil ketua 2 bidang penyelenggaraan kegiatan sosial. Ini terkait dengan pelayanan kesehatan sosial, ya, usaha ekonomi produktif, KUBE, dan lain sebagainya yang menyangkut berhubungan langsung dengan program penyelenggaraan kegiatan sosial dilaksanakan sama Nopi Pujiati. Setuju atau tidak ada bantahan? Setuju atau tidak ada bantahan? Ini kalau jadi dengan gambaran beban yang berat sebagai perempuan, ya. Apakah mau begitu? Apakah saudara Nopi untuk di wakil ketua 2 atau wakil ketua 1? Silakan bisa menentukan hak. Dikembalikan kepada forum. Silakan untuk Nopi. Asal kualifikasi terhadap saudara Apriansa. Apriansa. Dengan Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Desa dan Maraja yang terhormat Bapak tidak memberi. Ketua Karang Taruna Desa dan Maraja, ketua terpilih
Bapak Andri Mulyadi Saliando. Sanes. Itu tidak akan tertampung dengan rapi dan tertata rapi. Bagaimana caranya supaya wadah tersebut bisa tetap nyaman dan berada di tempatnya? Protap terhadap dengan Karang Taruna, silakan rekan-rekan yang ada di sini adalah berbagai macam perbedaan pendapat, berbagai macam karakter, berbagai macam pola pikir dan sebagainya adalah sudah masuk dalam satu wadah. Bagaimana menyatukan karakter, pola pikir dan keegoan masing-masing itu dalam satu wadah supaya tetap wadah tersebut tetap dalam keadaan utuh, tidak bergejolak, ya, adalah tanggung jawab ketua, pengurus dan para seksi semua. Kemungkinan dalam suatu organisasi perbedaan pendapat itu ada suatu hal yang wajar, ya. Namun dalam perbedaan pendapat ini tidak menjadikan perpecahan dalam suatu wadah tersebut, ya. Saya punya pendapat A, kemudian yang lain punya pendapat B. Itu adalah suatu kewajaran. Tapi bagaimana suatu pendapat satu dengan pendapat yang lain itu bisa saling pengertian untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang kami harapkan dalam suatu wadah namanya Karang Taruna. Sekarang perbedaan begini aja. Seorang pengacara sarjana hukum dengan orang pengacara lain sarjana hukum, dalam satu kata sudah banyak perbedaan. Barang siapa juga pemikiran pola pikirnya beda-beda. Barang siapa itu menunjukkan kepada sesuatu. Tapi kalau menurut para pakar hukum yang satu dengan pakar hukum yang lain, pola pikirnya sudah agak berbeda. Namun kita rangkul sehingga perbedaan tersebut bisa tertampung, bisa saling pengertian, sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan, ya. Apa yang kita harapkan, Karang Taruna Desa Dharma Raja ke depan bisa lebih bagus lagi. Amin. Bukan berarti yang pengurus-pengurus yang ke belakang tidak bagus. Cuma kita upayakan bagaimana caranya Karang Taruna Desa Dharma Raja ini bisa lebih bagus lagi dan bisa tampil ke depan. Semuanya ada di pundak rekan-rekan yang ada di sini. Ketua, wakil ketua 1, ketua 3, 2, ya, sekretaris, para seksi, serta para anggota Karang Taruna semua yang ada di Desa Dharma Raja. Maju mundurnya Desa Dharma Raja ada di pundak rekan-rekan semua. Kemungkinan besar nanti dalam jangka waktu yang akan datang, saya semakin sudah tua, dan rekan-rekan akan sebagai penggantinya pelopor di Desa Dharma Raja. Ya. Rekan-rekan yang akan sebagai pengganti pelopor di Desa Dharma Raja, yang akan membangun kita di Desa Dharma Raja ini. Siapa lagi kalau bukan kita-kita semua? Ya. Pengurus yang tadinya rekan-rekan tidak masuk dalam suatu organisasi Karang Taruna, rekan-rekan tidak tahu bagaimana sih masuk dalam suatu organisasi itu. Cara pandang, cara pikiran, pola pikir rekan-rekan beda. Ketika rekan-rekan sebelum masuk dan sudah masuk suatu organisasi, ada perbedaan. Sama dengan rekan-rekan melihat ini. Ketika SD, rekan-rekan, pola pikir rekan-rekan bagaimana? Ketika rekan-rekan naik ke SMP, pola pikir rekan-rekan berbeda. Naik lagi ke SMA, pola pikir dan pandangan rekan-rekan juga berbeda. Ketika sudah jadi perguruan tinggi, rekan-rekan akan lebih berbeda lagi wawasan, pandangan dan pola pikir rekan-rekan. Itulah yang namanya suatu organisasi. Jadi makin kesini harus makin meningkat. Ya. Kayak waktu SD kita masuk di tangga 1. Pandangannya hanya terlihat, kelihatannya seperti hanya rata saja. Ketika rekan-rekan naik ke tangga 2, rekan-rekan sudah bisa melihat agak leluasa pandangannya. Ya. Ketika sudah naik lagi ke tangga yang lebih tinggi, rekan-rekan wawasan rekan-rekan akan lebih tahu, oh ternyata di bawah itu seperti ini. Oh, ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Oh, bagaimana cara pemecahannya? Oh, seperti ini. Ternyata
Misalkan rekan-rekan dilihat di atas gunung Bolepang yang tadi sampaikan, ya. Waktu rekan-rekan belum naik ke atas gunung Bolepang, tidak akan ketahuan bagaimana jati gede. Ya. Rekan-rekan hanya pola pikirnya, oh jati gede seperti ini. Tapi ketika rekan-rekan naik, akan kelihatan jalan lingkar, ya, kemudian jalan masuk desa. Itu membuka wawasan rekan-rekan bagaimana mencari pemecahan dalam suatu masalah. Dulu rekan-rekan masih di bawah, belum di atas. Pola pikir rekan-rekan hanya mumet, marah, dan sebagainya, protes, dan sebagainya. Tapi ketika rekan-rekan sudah naik ke atas dan bisa melihat ke bawah, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata pemecahan harus ada jalur, jalan lintas, harus ada jalur jembatan ke sini, dan sebagainya. Itu yang menjadikan rekan-rekan ketika rekan-rekan sudah naik ke atas, rekan-rekan wawasan, pengetahuan, pandangan rekan-rekan harus bisa berubah. Karena rekan-rekan sudah bisa melihat ke bawah. Ya, itu yang saya pikirkan. Mudah-mudahan ke depan Desa Dharma Raja, Karang Taruna, Putrajaya, Desa Dharma Raja semakin maju dan tampil. Amin. Bukan Karang Taruna Desa Dharma Raja saja, tapi Karang Taruna Kecamatan Dharma Raja, Karang Taruna Kabupaten Sumedang harus tampil kelihatan. Ada pergerakan atau istilahnya inisiatif. Jadi mungkin Pak Ketua nanti bisa menampung aspirasi-aspirasi dari rekan-rekan anggota, rekan-rekan seksi, punya ide, punya wawasan, punya pandangan seperti apa, tampung. Jangan punya hanya ego sendiri, ya. Tapi serap aspirasi itu. Saya tahu dan rekan-rekan di sini kebanyakan yang lulusan minimal S1. Ya. Pola pikir, pandangan, wawasan rekan-rekan sudah lebih mengetahui teknologi dan sebagainya. Tolong agar ke depan rekan-rekan lebih bisa melangkah lebih jauh lagi dibandingkan dengan kepengurusan Karang Taruna yang terdahulu. Bukan tidak baik, baik kepengurusan yang terdahulu, hanya rekan-rekan harus lebih baik lagi. Karena makin kesini teknologi makin berkembang, cara pola pikir orang sudah berbeda-beda dan sebagainya. Tolong ini dijadikan motivasi, semangat buat Karang Taruna, ya, baik ketua, wakil ketua, sekretaris, para seksi, dan seluruh para pemuda di Desa Dharma Raja. Masih banyak hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nanti apabila ada program-program Karang Taruna, ya, insya Allah akan saya sampaikan secara bertahap. Ya. Bukan saya istilahnya pandai atau tidak apa-apa. Mungkin saya hanya memberikan sebagai orang tua, ya, kepada anak-anak. Ya mungkin ini anak-anak saya semua. Bagaimana supaya anak saya itu bisa bangkit, bisa berkembang, ke depan lebih maju lagi. Amin. Desa Dharma Raja seperti ini, apakah mau tetap seperti ini? Tidak. Tertinggal oleh desa-desa yang lain? Tidak. Siapa yang harus membangkitkan? Kita-kita semua anak muda. Ya. Kemudian yang selanjutnya, terakhir ini mungkin ya, karena waktu sudah. Segala sesuatu dalam suatu organisasi tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada keuletan, kekompakan dalam suatu organisasi tersebut. Bagaimana menyatukan ketua, wakil ketua, 1-2 sekretaris, dan para seksi-seksi sini. Itu adalah tugas yang paling berat. Ya. Menyatukan berbagai pola pikir, menyatukan berbagai cara, corak, warna yang berbeda-beda menjadi satu. Itu yang paling berat. Tolong diatensi dan diperhatikan untuk kedepannya. Ya. Dan rekan-rekan jangan merasa gengsi. Rekan-rekan datang ke sini, ah saya gengsi, malu dan sebagainya. Gak usah. Tampilkan kita pemuda yang lebih maju ke depan, lebih baik lagi. Ya. Terakhir lagi. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Rekan-rekan tahu, mungkin kalau pola pikir saya dengan pendapat rekan-rekan mungkin agak bertolak belakang atau berbeda. Ya.
semua namanya lembaga, kelembagaan, organisasi dan sebagainya loh, yang dicari adalah uang atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya apa? Money. Ya. Tanpa ini gedung dibangun oleh uang. Rekan-rekan ada di sini karena ada uang. Ya. Memang betul, Pak, uang bukan segalanya. Memang betul, uang bukan segalanya. Tapi segalanya pakai uang. Uang. Pak, uang tidak akan dibawa mati. Mati. Betul, uang tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa mati kita adalah amal perbuatan. Tapi kalau kita tidak punya uang, terasa tidak terasa mati. Kalau kita tidak punya uang, terasa mati. Kemudian selanjutnya, Pak, cinta saya tidak memerlukan uang. Saya bogoh, ya, tidak memerlukan uang. Betul. Tapi dengan uang, cinta itu akan lebih indah. Betul enggak? Anda tidak punya uang, bobo-bohan paling-paling di pojokan. Tapi kalau dengan uang, akan lebih indah. Bisa bermain ke tempat hiburan dan sebagainya. Tapi, bagaimana caranya kita memilih bisa mencari uang dengan halal. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jangan sampai karena kita mencari uang, apa semuanya dihalalkan, berbagai cara dihalalkan, itu tidak benar. Bagaimana caranya mencari uang sesuai dengan aturan-aturan baik, aturan agama maupun aturan pemerintah. Tidak melakukan korupsi, tidak melakukan hibah dan sebagainya. Apa? Riba dan sebagainya. Ya. Kita menggali dalam satu organisasi tanpa uang tidak akan bisa berjalan. Tapi bagaimana kita bisa menggali dalam satu organisasi itu ada uang, tapi dengan cara halal. Ya. Yaitu dengan kreasi, vitas, adanya kooperasi dan sebagainya ya. Saya kira itu aja. Mungkin nanti banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi karena waktu yang sudah menjelang maghrib, saya cukup sekian. Terima kasih dan saya ucapkan selamat ketua, wakil ketua, sekretaris dan seluruh panel seksi dan rekan-rekan yang ada di sini. Selamat bertugas. Tugas berat menanti Anda. Tunjukkan dedikasi Anda. Visi misi Anda, program-program Anda, silakan laksanakan. Insya Allah, saya ada di belakang Anda. Ya, saya tidak akan melepas. Saya ada di belakang Anda dan selalu saya akan membimbing dan membantu apabila ada hal-hal yang perlu saya bantu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam suara Karang Taruna, lancar sukses. Dan saya ucapkan selamat untuk kepengurusan yang baru dan juga ketua-ketua unit serta kepengurusan di seksinya masing-masing nanti. Ini hanya informasi sebenarnya. Pertama, biar tahu semua, tidak salah jalur. Jadi jangan sungkan. Saya berbahagia udah ada Karang Taruna, ada mitra saya karena yang membina di unit kerja itu di POKSI saya. Jadi jangan sungkan-sungkan, saya menunggu dari pihak pengurus. Mungkin kalau ada bantuan apa, ya mohon saya dikasih tahu. Satu, kedua, ini bahan. Mungkin yang sebagian sudah tahu, saya pernah ini sedikit membuka untuk keberagaman sekarang untuk Karang Taruna sendiri. Makanya saya berpikir bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Idan itu EPKT, pembina, bahwa saya pernah latihan magwatnya. Itu alangkah baiknya. Ini sebenarnya di sini ada perencanaan. Kebetulan ketua RW9. Mungkin saat ini APBD, saya menandatangani di APBD itu sendiri. Saya Paulis, kepala desa, itu mengajukan APBD. Nah, cuma waktu kemarin, kalau sebelumnya, saya juga mengharapkan sebelumnya, sebelum jadi APBD itu, masalahnya misalkan ada kegiatan di Karang Taruna. Contoh, di masing-masing RW, keinginan saya, magot itu, budidaya magot ya, karena kemarin ini saya latihan itu dari Pak Bupati, bahwa Sumedang akan jadi kota buludruk. Nah, itu berhubungan dengan sampah. Nah, mungkin itu salah satu cara dimasukkan aja.
Cara untuk di tiap RW unit masing-masing budidaya masalah abot. Tadi apa yang dijelaskan oleh ketua masalah nyambung sebenarnya. Sementara dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau penerimaan saya atas nama kepala desa mungkin kurang berkenan di hati adik-adik. Mohon maaf. Mungkin dilihat pas istirahat juga tidak ada snack-nya. Cuma saya mungkin mengerti dari adik-adik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.